Pemerintah Kabupaten Merangin baru saja menggelar berbagai macam kegiatan peringatan HUT Kabupaten Merangin ke-70. Sebagai penutup kegiatan, pemerintah Kabupaten Merangin menghadirkan salah satu dai kondang cantik. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar tablik akbar dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Merangin ke-70. Tablik akbar ini menghadirkan dai kondang Ustazah Nabila Zainuri. Ustazah Jebolan Aksi Asia 2018 ini mampu memukau ribuan jemaah yang hadir. Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Merangin Al-Haris beserta pejabat di jajaran lingkup pemerintah Kabupaten Merangin. Sehat apa sakit, Bu? Sehat! Kalau sakit nggak mungkin bisa selingkuh. Terbaring kaku di tempat tidur kalau sakit. Sehat jasmaninya, Pak, tapi tidak afiat. Maka kita hadir di majelis ini berdoanya kepada Allah mudah-mudahan dapat paket komplit sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian ulang tahun Kabupaten Merangin yang ke-70. Dengan diadakannya tablik akbar ini diharapkan mampu menguatkan tali persaudaraan antara sesama umat muslim di Kabupaten Merangin. Rahim, yaitu ukhuwah Islamiyah yang kita fokus dengan tablik akbar pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap semua kita, semua komponen bersatu padu untuk membangun Merangin yang kita cinta ini. Dengan keadaan iman dan Islam yang lebih kuat lagi. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.